lirik lagu Ulik Mayangnya berbunyi, "Aku tahu asal usulmu, biarkan yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat." Hai, kembali ke channel Cerita Rakyat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada channel ini. Masyarakat Melayu zaman dahulu sangat terkenal dalam mengekalkan adat serta budaya ikutan yang turun-temurun. Tidak kurang ada sebahagian yang turut mempercayai budaya mistik. Budaya yang dimaksudkan ini adalah kepercayaan terhadap ritual ataupun amalan-amalan khurafat. Namun begitu, terdapat sebuah lagu warisan yang cukup terkenal di negeri Terengganu. Dikatakan liriknya berasal daripada jampi untuk mengubati setengah penyakit bagi orang dulu-dulu. Lagu Ulik Mayang merupakan lagu tradisional yang popular di kalangan masyarakat Melayu. Lagu ini asalnya mula didendangkan di negeri Terengganu. Uniknya lagu Ulik Mayang berbanding lagu rakyat lain adalah ia sering dikaitkan dengan elemen mistik. Minoriti masyarakat Melayu hari ini masih beranggapan mendengar dendangan lagu Ulik Mayang boleh membuat bulu roma mereka meremang. Di sebalik lagu tersebut tersembunyi sebuah kisah mistik. Terdapat banyak versi yang menceritakan kisah legenda Ulik Mayang ini. Sejarah lagu Ulik Mayang bermula sejak bertahun-tahun dahulu. Lagu ini dikatakan sebuah mentera yang dinyanyikan untuk menghalau roh jahat. Dikisahkan pada zaman dahulu ada sekumpulan nelayan yang keluar ke laut untuk menangkap ikan dengan perahu. Semasa di tengah laut, tiba-tiba datang ribut yang sangat dahsyat menyebabkan semuanya tercampak ke laut. Dipendekkan cerita, oleh kerana penat dan sudah kehabisan tenaga semasa ingin menyelamatkan diri, mereka semuanya pengsan dan dihanyutkan ke pantai. Masih beruntung, akhirnya seorang demi seorang sedarkan diri. Cuma tinggal seorang sahaja yang masih belum terjaga. Dipercayai rohnya terperangkap di alam Puteri Bunian. Oleh kerana zaman itu kepercayaan terhadap alam mistik masih kuat, maka rakan kepada nelayan tersebut memanggil bomoh untuk merawatnya. Semasa dalam mengembalikan semula roh nelayan yang terperangkap, bomoh tersebut dikatakan mengalami pertarungan yang sengit dengan Puteri Bunian yang bernama Mayang Sari. Seorang demi seorang adik-beradik Puteri Bunian yang datang, sehinggalah yang keenam cuba menghalang daripada roh nelayan tersebut kembali pulang. Akhirnya pertarungan antara bomoh dan Puteri Bunian itu berakhir setelah datang puteri yang ketujuh, iaitu kakak sulung daripada Puteri Bunian tersebut. Maka keluarlah dialog yang dimuat naik dalam lirik lagu Ulik Mayang yang berbunyi, "Aku tahu asal usulmu, biarkan yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat." Dahulu, lagu Ulik Mayang akan disertakan bersama tarian dan sajian nasi berwarna sebagai tanda terima kasih kepada puteri ketujuh yang membantu dalam usaha mengembalikan roh nelayan yang terperangkap di alam bunian. Ritual ini selalunya dilakukan di kawasan tepi pantai yang juga turut digunakan sebagai kaedah untuk merawat penyakit seseorang. Antara penyakit tersebut adalah penyakit mistik seperti kerasukan, tidak sedarkan diri dan lain-lain. Namun begitu, lirik mentera tersebut telah diubah bagi menghilangkan unsur-unsur pemujaan dan seruannya. Arwah Tuan Mazlan Embong atau lebih dikenali sebagai Pok Lang adalah insan yang bertanggungjawab mengubah lagu ini. Manakala penyanyi pernah popular menyanyikan lagu ini adalah Fatimah Omar dan Wan Salmah. Dikatakan lagu ini telah diubah terutama pada lirik Puteri 1 sehingga Puteri ke-7. Jika diperhatikan, lirik lagu terkini Ulik Mayang, bilangan puteri di dalam lagu tersebut digenapkan nombor, iaitu kepada bilangan 2, 4, 6 dan cuma bilangan 7 sebagai nombor ganjil disebutkan, iaitu puteri yang sulung, kepada puteri-puteri tersebut. Jika bacaan mentera lama, kesemua puteri diseru daripada bilangan 1 sehinggalah bilangan ke-7. Menurut cerita rakyat, apabila lengkap kesemua puteri tersebut, maka boleh terjadi perkara yang tidak diingini seperti dirasuk. Namun, ada juga yang berpendapat sekiranya lagu ini dinyanyikan, pastikan ia dinyanyi sehingga habis kerana di dalam liriknya ada ritma pembuka, penyambut dan juga penutup. Banyak yang membuat kesilapan tidak menghabiskan nyanyian lagu ini, terutama di bahagian penutup lirik mentera tersebut. Namun, zaman sudah berubah. Tarian dan lagu Ulik Mayang kini dijadikan sebagai persembahan budaya ketika di majlis-majlis tertentu. Sama ada benar ataupun tidak, inilah cerita rakyat yang meniti dari bibir ke bibir, tidak kurang dinyanyi dari zaman berzaman sebagai hiburan dan warisan masyarakat kita. Jangan lupa subscribe untuk ikuti cerita terkini.